Halo guys, jumpa lagi di channel Cahaya Baik. Kali ini saya mau review ini jajanan dari Thailand. Ini namanya Thai Noodle Soup, jadi sup mie dari Thailand. Ini kayak nugget ya, yang panjang-panjang ya. Ini prosesnya. Ini dendangnya ada tiga petak. Mungkin kegunaannya beda-beda ya antara satu dengan lainnya. Ini untuk dendang gede. Ini lebih bening daripada yang tadi. Kalau yang tadi kan agak keruh. Nah itu mungkin ini buat naro, nah itu sayur, mungkin ada mie-nya juga, makanya warnanya kayak gitu. Biasanya kalau dandangnya buat ngerebus mie itu keruh kayak gini. Nah, kayak bikin bakso ya, kasih bumbu-bumbu, terus apa lagi nih. Ini karyawannya ada tiga ya kayaknya. Ini. Perempuan semua, nggak ada lakinya nih karyawannya. Terus dikasih bumbu, cepet banget ya. Apal. Pokoknya kalau emang udah biasa ya kayak gitu. Tapi kalau belum biasa mikir wah itu baksonya tuh. Bakso. Nah jadi emang betul tuh tiga skat itu emang beda-beda ini ya apa isinya, kegunaannya. Ada bakso, ada yang buat rebus mie. Nah ini mie nya nih, kita lihat. Oh mie nya malah di sebelah sana. Oh habis taruh sana taruh sini, pantesan warnanya gitu. Ini lama gak ya kira-kira rebusnya? Oh bentar doang, terlama. Oh habis dari sini langsung masukin sana ya. Mungkin biar dingin. Itu kayaknya buat yang lebih bagus. Nah ini baksonya, terus tambah bumbu, tambah topping-topping mungkin di dalam. Terus ini kok ada warna merah, mungkin ini kuah pedesnya ya. Direbus lagi untuk sayurannya, cepet banget bikinnya ya, keren banget. Ambil lagi minyak, taruh sana lagi, masukin lagi, taruh sana lagi, tiriskan, coba. Oh enggak ding, langsung terus baksonya kasih topping lagi. Ini rame yang beli ya. Ini emang kalau di Thailand tuh terkenal street foodnya itu enak-enak, jadi pengen nyoba street food Thailand sama India. Kalau Thailand dan India dibandingkan duanya itu kayaknya lebih enak Thailand mungkin ya. Tapi kalau India itu lebih banyak konten-konten isinya itu apa namanya, menampilkan hal-hal yang jorok, pembuatan makanan jorok gitu. Tapi kalau Thailand enggak. Ini kayaknya yang panjang ini daging, terus ini mungkin otak-otak mungkin. Ini lagi nyiapin lagi, dari tadi rame banget ya. Rame kali. Nah ini kuahnya tadi, kuah merah. Coba lihat kuah merah. Ini ada kecap. Oh dikit banget. Oh dikasih itu. Ah kuah merah lagi. Ini dari tadi pengen lihat deh yang posisi sudah jadi gitu loh. Gak perlu pas masak, pas makannya gitu loh. Jadi pengen tahu dalamnya kayak gimana tuh komposisinya gitu. Nah ini dia nih, ini semacam seblak ya kalau tampilannya, soalnya ada warnanya merah gitu. Terus, mantap. Itu ada pangsit, terus ada bakso. Di baksonya ini kayaknya
ini ya, lembut banget ya baksonya ya. Nah ini mie-nya nih, mantap. Ini kayaknya mie beras nih, bukan mie jagung. Kalau mie jagung itu biasanya keras. Terus ada kangkung, ini kayak mie kangkung ya, mie kangkung dari Jambi itu ya. Nah itu kangkungnya di bawah tuh. Ini baksonya, jadi ngiler guys, jadi ngiler. Wah, nah, ini kangkung, ini pakai kangkung, heran ya. Pernah dulu nyoba mie kangkung itu teman bikin waktu di Jogja dulu itu. Enak sih. Mungkin seperti ini. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa tonton video selainnya. Terima kasih.